顔にの定めにさえ反旗を翻す Against the Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero. Dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Dan di depan kalian sudah ada pemain Dream Collection untuk di bulan ini. Dan ini untuk kedua-duanya merupakan pemain Jerman. Ini mereka kembar, yaitu ada si Eric Schmidt maupun juga si Kevin Schmidt ya. Ini untuk dari detailnya kita lihat dulu. Ini di Dream Collection kali ini, jangan berharap dua pemain ini aja yang bisa kalian dapetin, karena ya bakal ada dua pemain lainnya. Sebenarnya di bulan lalu itu saya ada gacha 100 DB di akun utama, cuma nggak saya ini ya, nggak saya upload karena ya dua kali gacha itu sebenarnya memang dapat SSR, cuma malah dapat si ini ya, si Akai itu, Daichi Akai. Oke, langsung aja kita akan lihat untuk si Eric Schmidt maupun juga Kevin Schmidt-nya ini. Yang pertama ada Kevin Schmidt, attack stopping expert, di mana di sini Germany Rising Sun. Ini kalau kalian lihat di sini untuk game skill-nya non Japanese player nanti all stat-nya nambah 15%. Ada counter move untuk dari pasifnya, jadi stat nanti nambah 80% ketika menghadapi non flying shot. Dan di sini kalau untuk dari main special skill-nya ada tight interception, precise pass ini S, dan ada tight marking. Against non flying shot ini kayaknya bakal ada di ini ya, di shop sih mungkin ya, bloknya nggak tahu juga nih, saya masih belum tahu, belum lihat shopnya juga nih. Tipenya dia skill type bisa menjadi defender maupun juga defensive midfielder. Attack-nya 16.000, defense-nya 21.000 dengan physical-nya 19.529. Bond-nya ini yang pertama, bond pertama 3 atau lebih pemain Jerman itu 15% chance bisa ini nih activate auto intercept nih. Waduh. Dan ini untuk bond kedua ada 5 or more agility type Japanese player, all stat-nya nambah 2%. Lalu yang ini, yang ketiga, bond ketiga ini exactly atau istilahnya ya harus 3 toughness type European player, all stat-nya nanti nambah 2%. Untuk ini ada auto intercept enhance 70%. Lalu ada counter move forward, itu nanti kalau misalkan kalian menghadapi forward ini nanti stat-nya nambah 15%. Lalu ini untuk si Eric Schmidt-nya, ini yang saya cari di akun ini ya. Ini saya pakai di akun ketiga saya nih. Agile offense defender defense connector. Oke. Okay. Ini Germany Rising Sun juga tipenya toughness, bisa jadi defender maupun juga defensive midfielder. Untuk tim skill-nya sama, counter move-nya juga sama, tight marking, smooth ball keeping sama tight interception. Attack 16.000, defense 21.000, physical-nya 19.000 ya. Yeah. Ini kalau untuk bond-nya, yang pertama ini 5 or more toughness type non-Japanese, itu nanti 15% bakal auto-intercept. Kalau yang tadi ini kan si Kevin Schmidt ini dia 3 pemain Jerman ya, atau lebih ya. Terus yang ini bond yang kedua, exactly 3 skill type Brazilian player, all stat-nya nambah 2%, nggak nyambung banget nih, tiba-tiba dari Jerman kok ke Brazil. Ya udahlah, yang penting ini ya namanya meta baru ya, terserah klub lah mau buat kayak gimana ya. Dan ini ada exactly 3 skill type non-Japanese player, all stat-nya nanti nambah 2%. Makanya ini saya butuh banget pemain Brazil 3 sama si ini, si Eric Schmidt-nya ini. Dan ada auto intercept enhance 70%, counter move forward 15%, nanti bakal nambah ketika menghadapi forward. Dan di sini zone-nya adalah 2 ini, Bobang sama Great Kaiser. Waduh. Oke, okay, sebelum kita buka, ini kayaknya kurang lebih saya bakal buka 150. Cuma, kita akan buka dulu ini ya, selectable tiket transfer. Kalau misalkan di selectable tiket SSR transfer ini, saya bisa mendapetin pemain Brazil yang warna hijau, ini saya bakal gacha 200 Dream Ball untuk di video kali ini ya. Ayo, kita langsung buka aja. Bismillah, skill type. Langsung aja kita akan buka, semoga bisa dapat Almia mungkin, Almia atau Rivaul. Rivaul hijau yang bagus. Wah, nggak, belum keluar ini ya. Sampai ini kan kalau nggak salah poolnya nyampe ini ya, sampai Tsubasa Barca ya. Coba kita lihat ya. Bismillah, yuk Almia. Sasaki Junior yuk nih. Tapi ada flashback, kita lihat dulu ya. Ini sudah pasti dapat ini ya, dapat SSR ya. Jadi kalian tinggal pilih aja satu saja ya. Bismillah, yuk Almia.
Schneider, Sorimachi. Oke, okay, Sorimachi. Jito, wih, Jito ini lagi bagus ini Jitonya. Enggak juga sih. Oke, okay, kita lihat lagi yang lain. Aduh, Miawi. Ayo Almia dong. Akai lagi, waduh. Aduh, ini Eric Smith-nya. Eric Smith-nya malah dapat di sini nih. Tight interception, marking, precise pass, smooth ball keeping, oke. Okay. Aduh, Bunak. Aduh, Clifford lagi ya. Waduh, Clifford-nya lumayan ini. Waduh, waduh, waduh. Ayo dong, Almia. Aduh, botak. Botak ini. Botak Valentine nih. Oke, okay, kita lihat lagi. Terakhir, Almia. Wih. Waduh, ini can-nya bagus nih padahal nih ya. Wah, bingung saya jadi ambil siapa ini ya. Ini bagus sih. Atau ini ya. Saya butuh siapa ya di sini ya. Ini butuh MS ya kan. Kalau ini butuh MS, jadi kayaknya gak akan saya ambil. Ini juga butuh MS. Jito ini bagus sih. Dia penalti area master kan ya. Yang paling baru kan si Jito ini kan ya. Atau ini ya. Ini lumayan juga sih kalau si Clifford-nya ya. Dia bisa, oh kayaknya ini aja deh. Kayaknya Clifford aja soalnya dia non Jepang kan ya, non Jepang hijau. Ya deh, saya kayaknya butuh si Clifford-nya aja nih. Kita ambil Clifford-nya aja. Oke. Ya udah, kita ambil Clifford-nya aja. Saya lebih butuh non Jepang di sini. Oke, kita ambil Clifford dan di sini langsung aja kita buka 150 Dream Ball nih berarti ya, karena di sini saya tidak dapat si pemain Brazil yang hijau. Langsung aja kita buka. Bismillah, semoga pool pertama udah bisa dapat pemain SSR Dream Collection. Oh, kalau misalkan di luar pemain ini pun, kalau misalkan saya dapat Igawa atau Soga, wih mantep banget nih. Kita lihat nih, tapi kenapa kosong? Kita lihat. Bismillah, yuk. Padahal ada si Michael sama ini nih. Michael sama Rafael kok malah Zong nih ya. Oke, kita masih belum dapat nih. Kita coba lagi langsung di sini. Yuk, bismillah. Satu kali lagi berarti ya ini ya, habis di pool kali ini ya. Oke, kita lihat ini pool pertama Zong, pool kedua sekarang bismillah SSR, konfeti segala macam. Ya Allah, enggak ada ya. Kita lihat nih ya, dapat apa nih ya. Waduh, Gentile, Gentile. Waduh, waduh, waduh. Enggak bagus ini ya. Oke, dapat Aoi yang baru ini di sini. Maksudnya baru dapat saya di sini ya. Langsunglah kita ini untuk yang pool ketiga sekarang. Yuk, langsung kita gas nih. Oh ya, jangan lupa nanti bakal ada gacha lagi hari Senin sama Jepang nanti bakal ada lagi hari Rabu itu ya. Oke, oke, ada konfeti akhirnya ya. Ini kita bisa dapat SSR nih. Kita lihat nih dapat apa di sini. Langsung aja kita akan buka. Bismillah, semoga bisa dapat Eric Smith. Yuk, langsung dong kita buka dong. Ashiwa. Tier. Oke, kayaknya dapat satu sini. Oke. Oke, dapat satu di sini. Semoga bisa dapat Eric Smith. Eric Smith. Ini siapa? Wih, wih, dapat langsung. Waduh, saya bingung ini siapa. Oh, ternyata dapat Eric Smith langsung. Pas banget 150 ya. Oke, berarti tinggal nyari satu pemain ininya aja ya. Untuk pemain Brazilnya aja nih. Oke, mantap sekali langsung dapat ini. Kurang ajar memang ya, akun ketiga apa yang dimau langsung dapat ya. Cobanya akun pertama seperti itu ya, sayang sekali. Oh ya, jangan lupa nanti mungkin besok atau lusa saya mau upload video untuk di akun utama ya. Nanti kayaknya bakal buka yang Jepang yang udah ketinggalan zaman tuh. Karena kemarin harusnya saya pengennya tuh diupload hari apa sih kemarin tuh? Hari Kamis ya? Hari Kamis atau Rabu, cuma saya mager ngedit. Ya udah deh, jadi saya simpan aja lah dulu. Oke, ini dia tim saya ya. Waduh, langsung dapat dong. Pas banget di 150 ya. Tinggal nyari pemain Brazil hijau aja nih. Kita coba lihat dulu deh bentar Brazil hijaunya saya ada apa sih.
Ya lihat dulu. Waduh, pakai ini dong Robinho. Cobalah dulu ya, bentar. Ini ganti dulu ini, terus ini kita masukin si Erik Smith. Ini bentar diganti dulu. Ini ganti nih di sini nih. Widih, mantap nih ya. Ini masuk sini ntar nih. Nah. Ini ini gimana ya? Oh, kalau misalkan saya punya ini mungkin Almia Waradunga ya, yang apa namanya? Yang ada di banner tuh ya. Ini sih nanti kayak gini kalau misalkan saya dapat yang defender, ini pasti bakal begini sih jadinya. Nah, ini Urabe bakal saya majuin ke depan nih jadinya. Kayak gini sih kalau misalkan saya dapat defender ya. Ya udah nih. Oke, ini kita lihat dulu Erik Smith yang udah di ini ya. Yang udah di HA, bentar kita lihat dulu. Erik Smith yang sudah di HA nambah 4% kan ya. Eh, bisa nih kayaknya kita HA full nih. Bentar ya, saya akan fullkan dulu bentar. Oke, ini dia. Ini Erik Smith-nya sudah saya HA juga. Meskipun ini ada 2 bond-nya yang belum saya naikin ya. Bukan bond sih, lebih tepatnya HA-nya yang belum saya naikin ya. Ini yang untuk toughness type non-Jepang nggak saya buka dulu. Sama counter move-nya nanti belum saya buka. Ini gampang aja sih kalau untuk medalnya ya. Dan di sini kalau kalian lihat tuh, waduh gila tuh. Udah 12.000 aja intercept-nya ya. 13.000 tackle, oke. Passing-nya 10.000, dribble-nya 10.000. Speed-nya 12.000, gila sih. Ini aja si Urabe aja udah full, belum full LB ini ya. Oh, belum. Saya kira udah full LB, ternyata belum ini di sini. Oke, kita lihat nih berapa bond-nya sekarang ya. 16%. Ini kalau misalkan saya dapat ini ya. Kalau dapat striker Brazil ataupun juga siapapun yang pemain Brazil deh yang warna hijau. Oke, ini nanti bisa jalan untuk dari ininya, HA-nya ini ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian tahu, ini saya butuh Radunga sih ya. Cuma kalau misalkan saya gacha Radunga, aduh, kayak nyari si Soda lagi berarti ini ya. Agak takut saya ini. Oke, mungkin itu aja sih untuk video kali ini ya. Jadi kita udah berhasil mendapatkan si Erik Smith. Ini kalian bisa lihat untuk statnya yang udah di level max 99, belum LB ini ya. Dan ini kalau untuk dari skill-skillnya, saya lihat dulu deh di ini bisa ada skill blocknya nggak sih? Saya lihat dulu di shop. Nah ini karena saya pakai multi app jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa beli dari Dream Ball kalau di sini. Kita lihat nih, ada nggak ya di sini ya Dream Ball Exchange? Waduh, belum ada. Oh ini nih. Lain. Ya belum ada ya. Wah iya nih, belum ada nih. Ya udahlah, nanti aja kita lihat ya. Siapa tahu mungkin di kedepannya ya bakal ada ini ya, bakal ada istilahnya kayak bloknya untuk Erik Smith atau si Kevin Smith ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton. Jika kalian suka langsung aja ditinggalkan like, di subscribe juga untuk video Kapten Tsubasa Dream Team lainnya. Dan jangan lupa di share ke teman kalian. Kalau di sini saya sudah mendapatkan si Erik Smith dengan 150 Dream Ball nih. Enak banget ya di akun ketiga ini, apapun yang dimau langsung dapat nih ya. Widih, langsung segini. 181 ya. Tanpa tadi pakai jagi berapa sih? Tambah 7.000. Ini kalau misalkan dia jadi bisa dekat-dekat ini dong. 1,1 dong ya. Belum full LB juga kan ini semua ya. Wah, gila sih ini. Formasinya aja masih kayak gini, 3-2-3-2. Belum EX lagi ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak. Sampai jumpa, dadah.